mengejutkan. Artis Pretty Asmara tertangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Yang lebih mengejutkan, Pretty tertangkap bersama rekan-rekannya saat akan melakukan pesta narkoba. Menurut Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, ketujuh lainnya yang ikut terciduk bersama Pretty Asmara akan segera menjalani tes urin. Jika ketujuhnya hanya merupakan pengguna, maka mereka akan dilimpahkan ke BNN untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan yang tujuh orang, karena kita lakukan tes urin dan positif ya, dan tidak ada barang buktinya, makanya nanti kita lakukan assessment ke BNN. Nanti di sana ada dokter dari Polri, dokter BNN, dokter pemerintah, nanti akan menilai. Kalau memang dia pengguna, dari ketujuh orang ini kalau pengguna nanti akan direhabilitasi, gitu ya. Aturannya seperti itu. Sementara tujuh orang lainnya masih ada harapan untuk direhabilitasi, Pretty Asmara sepertinya harus melewati proses hukum. Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkap bahwa Pretty akan dikenakan pasal 114 dan pasal 112 dengan ancaman hukumannya 5-20 tahun penjara. Yang dua orang ini kita kenakan pasal 114, kita subsidiarkan 112 undang-undang narkotika ya, kemudian kita junjungkan juga ke undang-undang psikotropika di situ. Di ancamannya antara 5 tahun sampai 20 tahun.